Sejumlah pria terekam kamera pengintai membawa sebuah tandon penampungan air dari sebuah rumah di Pelita 4 Jalan Sultan Sulaiman Gang Apel, Sambutan, Samarinda. Belakangan diketahui tandon tersebut ternyata dicuri dari rumah tersebut. Satu pelaku bernama Ahmad Ramadhani berhasil diringkus. Kasubnit Opsnal Reskrim Polsekta Samarinda Kota, Aibda Muhammad Badrun menyatakan pelaku berjumlah 4 orang. Saat penangkapan, 3 orang melarikan diri ke dalam hutan. Namun begitu identitasnya sudah diketahui. Berapa kali selain di ya pemetiknya langsung dia berempat. Kebetulan temannya waktu kita mau penangkapan pertama itu dia mengetahui kedatangan kita, jadi sempat kabur di belakang rumah itu hutan. Kemudian kita beberapa hari kita amati, ya ini kita tangkap tidak jauh dari TKP. Berapa orang hasilnya, Bang? Hasilnya 4. Oke, okay. Berempat. Dan yang satu ini sebagai apa dia, Bang? Ini pemetik juga, berempat. Pemetik juga ya. Jadi temanmu ini masih 3 orang ya? Iya. Ahmad Ramadhani mengaku dirinya diajak rekannya. Tandon curian itu kemudian diangkut menggunakan mobil dan dijual dengan harga Rp800.000. Uang tersebut mereka gunakan untuk membeli jaket, makanan, dan judi online. Apa? Itu celana kok, Kak? Enggak ada uang. Enggak ada uang. Iya. Sempat apa dulu kau bisa tahu di situ ada tandonnya atau gimana? Survei dulu atau seperti apa? Enggak tahu, kurang tahu teman. Teman ya? Iya. Oke. Ulang bentar dulu. Itu temannya ngasih tahu, dia kan minta anu katanya. Udah temannya ambil tandon ya. Ya saya ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja. Abang dijemputi di rumah atau datang langsung? Datang ke rumah Iwan. Datang ke rumah Iwan ya. Berapa tandon yang diambil? Satu. Satu. Terus ngangkatnya kan tandonnya besar banget itu. Ngangkatnya gimana? Berempat langsung. Kemudian dibawa pakai? Mobil Maxim. Mobil pickup ya? Iya. Dijual berapa, Bang? 8. 800 ribu dijualnya. Nah, Abang dapat berapa? Dibagi 4 itu beli makan. Ronde saya dapat 45. 45 apa ini? 45 ribu. Satu orang? Sisanya iya. Oh, sisanya. Pelaku terancam hukuman 5 tahun. Polisi juga masih mengejar 3 pelaku lain, termasuk mengembangkan perkaranya untuk mengungkap kemungkinan pelaku melakukan aksi serupa di tempat lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda.